Puput, perempuan berusia 37 tahun yang hampir 7 tahun menikah dengan Dodi Sudrajat, ayah mendiang Vanessa Angel, dan dikaruniai seorang anak berusia 5 tahun ini 15 Maret kemarin menggugat cerai Dodi setelah mengaku berkonflik sejak 2018, dua kali pisah rumah dan tidak diprioritaskan. Puput yang ikut menjadi sorotan publik karena pemberitaan sang suami lantaran perebutan hak perwalian Gala Sky Andriansyah mengganti nama Gala dan berencana memindahkan makam Vanessa ini dituding pernah bekerja di klub malam dan hanya ingin mengorbitkan Chika menjadi artis tanpa mayang. Benarkah Puput menggugat cerai Dodi Sudrajat karena masalah finansial serta orang ketiga? Dan benarkah mayang dilarang bertemu dengan Puput dan Chika? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Mbak Puput yang dulu namanya Puput Sudrajat ya, sekarang sudah berubah jadi Puput Suralia namanya ya, betul ya. Oke, Mbak Puput duduk di sini adalah karena kita ingin melihat reaksi yang tercepat yang terlintas di benak Mbak Puput ketika mendengar kalimat-kalimat durjana. Apa yang terlintas cepat di benak Mbak Puput ketika mendengar kalimat perceraian Puput dan Dodi itu adalah settingan? Fitnah. Apa yang terlintas cepat di benak Mbak Puput ketika mendengar kalimat duit warisan asuransi udah habis tuh, makanya minta cerai? Fitnah, aku gak tahu warisan. Gak tahu sama sekali. Tapi udah turun. Sepertinya seperti itu. Tapi aku gak tahu. Belum terima. Sama sekali gak tahu dan gak aku tahu. Gak ngerti. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak Mbak Puput ketika mendengar? Mau nangis gimana juga, orang udah susah, kasihan sama kamu Put. Gak apa-apa, aku gak perlu dikasihani. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat? Puput adalah biang kerok yang menjadi kompor di antara Pak Dodi dan Pak Faisal. Fitnah, aku justru di sini sebagai... Aku mengimbangi apa maunya Dedi aja. Sebagai pendamping. Sebagai gitu pendamping. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat? Puput itu pernah pakai susuk. Waduh, susuk apa nih? Gak tau, susuk konde kan? Susuk konde. Oke, baiklah. Mbak Puput silakan pindah ke kursi yang di sebelah sana yang tidak kalah panasnya. Aduh. Kata Mbak Puput, aduh. Biasanya memang Mbak Puput ini hanya mendampingi kan tadi, hanya mengimbangi dan mendampingi. Belum pernah dia duduk di sini. Biasanya suaminya yang kita dudukin di sini ya kan? Oke. Sabar ya Mbak. Ini ada pertanyaan-pertanyaan biasa saja, tapi cara bertanyanya berbeda. Tapi intinya sama aja. Jawab pertanyaanku dengan jujur ya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Mbak Puput? Kalau kamu dulu pernah ganti nama dari Roy Pujiarti menjadi Puput karena ingin mengubah masa lalu kamu yang kelam. Fitnah atau fakta? Gak ada, namaku memang itu, nama panjang aku yang diberikan orang tua, dan orang tua aku sendiri yang manggil aku Puput. Dari kecil berarti panggilannya Puput.